tidak jelas. Melepas koi. Ngancuk tak apa. Sedot telepon. Go. This is oligarki di Taslim. Masih beli sih. Duit masih beli.
Ira. Kurang mangewu. Ini kurang mangewu. Aku enggak duit le. Jalur nih coach, jalur nih coach. Mas, kursi deh. Orang dingin ada. Orang. Telas orang. Wah sih, mesti telas kabe. Cak, ya, cak. Ini perebutan juara 2, juara 3, 3, 4. Juara perebutan juara 3, 4. Iya. Lawe. Waduh, lepas jam lor. Apa ya? Ya rebutan juara. Jalur percayaannya selawe. Ini jadwalnya jam lor. Jam telu. Sandu. Sihat kapan? Belum didaki. Wis, dia terakhir. Angka siap. 5 setengah mas. Terus. Ini es. Eh, tuh.
Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan setelah kita berjeda untuk menghormati salat asar. Namun kita kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara, di mana perlu Anda ketahui pertandingan yang sedang berjalan yaitu merebutkan daripada juara tiga di Sikau di Sempada ini, saudara-saudara. Pergantian pemain wasit dari komando yaitu saudara Andri dikeluar diganti oleh saudara Regal, dan saudara Temas diganti oleh saudara Puan. Dua pemain daripada kesebelasan komando ya. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara. Nampaknya di sana terjadi tendangan bebas yang akan diambil oleh saudara. Ayah di sana, ayah lakukan sudah kebetulan, namun apa yang terjadi? Namun bola pun hanya mengakibatkan tendangan bebas saja didapat daripada tendangan gawang, dapat daripada kesebelasan yaitu Persibon dari sektor belakang yaitu saudara Ade, lakukan sudah ke depan yang dimaksud itu nomor punggung 15 saudara Ipan. Namun apa yang terjadi? Bola pun hanya mengakibatkan tendangan bebas saja didapat daripada kesebelasan yaitu Persibon. Ada nomor punggung 2 yaitu di sana saudara Puluhan, di sana Purhan yang akan mengambil. Oh, nampaknya diambil saja oleh saudara Alvin Tua Salamon dari sektor belakang daripada kesebelasan Persibon. Ancang-ancang di sana, ini dia saudara Alvin yang akan mencoba mengambil bola. Alvin lakukan, di sana berbahaya saudara-saudara. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Oh, nampaknya bola hanya mengakibatkan tendangan gawang saja didapat daripada kesebelasan yaitu komando. Di sana ancang-ancang dari sektor belakang saudara Andri, lakukan sudah ke depan. Lagi-lagi dari sektor kiri di sana mencoba membuat serangan lewat ke saudara Rama di sana. Namun apa yang terjadi? Bola pun sudah keburu meninggalkan lapangan, dan di sana terjadi tendangan bebas lemparan dalam mencoba. Ada barisan sektor belakang daripada kesebelasan Persibon, ada Alvin ulang saja ke tengah. Di sana bola pun masih didapat, mencoba umpan ke depan, namun lagi-lagi bola pun meninggalkan lapangan, dan di sana terjadi lemparan dalam didapat daripada kesebelasan Persibon. Ancang-ancang di sana, lakukan sudah ke depan, ada siapakah di sana? Bola pun masih bisa didapat. 1, 2, 3 lakukan area di sana, mencoba melewati 1, 2, 3 pemain daripada kesebelasan komando lewat sektor kanan di sana. 1 gerakan 2 gerakan mencoba umpan terbesar, namun lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai lewat sektor kiri. Ada Arya mencoba gelandang serang daripada kesebelasan komando. Arya lakukan ke tengah, namun bola pun terdiam di genangan air, mencoba kembali daripada kesebelasan komando. Umpan terbesar di sana saudara-saudara, namun ada saudara Ade barisan sektor belakang daripada kesebelasan Persibon, lakukan kepada nomor punggung 3 saudara Irfan. Irfan pun umpan, namun surat Purhan salah pengertian. Lagi-lagi bola pun terjadi lemparan, ada Arya lakukan kepada rekan yang nomor punggung 9. Kembali Arya, gerakan 1, 2, 3. Bola pun masih bisa dikuasai daripada kesebelasan Persibon. Operando masih nomor punggung 14 lakukan, namun tendangan langsung daripada kesebelasan komando. Lagi-lagi ditepis saja oleh sang penjaga gawang daripada saudara Mus, namun disana kembali mengakibatkan tendangan bocok yang pertama kali untuk kesebelasan daripada komando. Di sana nampaknya kembali seorang Arya di sana yang akan mencoba mengambil bola. Ancang-ancangnya di sana mencoba, lakukan sudah terdepan, berbahaya
yang terjadi. Oh, nampaknya gol saudara-saudara dilakukan dari persela area, namun berubahlah menjadi 1-0 nya saudara-saudara oleh kesebelasan daripada Persiba dari Komando lewat tendangan dari persela area di sana saudara-saudara. Namun kita kembali ke tengah lapangan. Apa yang terjadi? Oh, nampaknya pengwasit yaitu saudara Gotit baru kelihatan saudara Arya tidak memakai bahan pelindung ataupun beker, namun diganjal oleh kartu kuning saudara-saudara. Oke, kita kembali ke tengah lapangan. Mencoba, bola pun masih bisa dikuasai. Mas Gotit itu disuruh keluar dulu pakai deker. Udah di kartu kuning enggak dikeluar. Bisa balas menit sih tanggung beren. Ya, kita kembali ke tengah lapangan. Di sana bola pun terjadi. Lakukan sudah ke depan. Namun di mana wasit itu saudara Gotit menerapkan disiplinnya untuk anak-anak di usia 16, 17, 16 ataupun 18 untuk selalu memakai atribut dengan lengkapnya dan memberikan kartu kuning bagi saudara-saudara untuk kedua tim daripada kesebelasan yaitu Sembada maupun daripada Karangsulung apabila nanti bertanding untuk dikasih tahu pada anak didiknya untuk selalu memakai alat pelindung diri yaitu deker saudara-saudara. Oke, kita kembali ke tengah lapangan di mana bola pun terjadi tendangan bebas daripada kesebelasan Komando. Di sana ada siapakah bola pun masih dikuasai lewat kesebelasan daripada Komando dari sektor belakang. Ancang-ancang kepada siapakah yang dimaksud, lakukan sudah ke depan, namun apa yang terjadi, nampaknya peluit panjang babak kedua pun sudah selesai di mana skor pun 1-0 daripada kesebelasan Komando dan akan dilanjutkan pada babak kedua ini saudara-saudara. Ya, sekali lagi kami beritahukan bagi para pecandu dan para penggemar sepak. Ya, nampaknya 2 menit sudah diberikan oleh Bung Gotit untuk istirahat tanah pertandingan babak kedua di sesi memperebutkan juara 3. Ya, kita kembali ke tengah lapangan saudara-saudara. Nampaknya saudara Diki masuk di sana bola pun masih, namun nampaknya terjadi miskomunikasi yang salah daripada saudara Diki dan akan terjadi tendangan bebas didapat daripada kesebelasan yaitu dari kesebelasan Komando. Di sana oleh barisan sektor belakang Komando mencoba ancang-ancang di sana, lakukan sudah ke depan berbahaya, namun hampir saja saudara-saudara, dan di mana bola pun masih ditangkap saja oleh kesebelasan daripada Komando ataupun Persibun mencoba lakukan dari sektor kanan. Di sana lewat nomor punggung 13 mencoba lakukan sudah ke depan, lagi-lagi bola pun masih didapat oleh kesebelasan daripada Komando ataupun Persibun saudara. Ade lakukan ke depan, ada siapakah di sana, bola pun masih bisa dikuasai, ada Ade keratan di sana, Arya menutup keratan daripada seorang Ade, lakukan ke belakang kepada Alvin, namun apa yang terjadi, nampaknya ada satu pemain daripada kesebelasan Persibun yang meringis kesakitan dan di sana akan terjadi penolongan, apakah akan terganti ataupun akan dilanjutkan. Namun kita lihat di sana saudara-saudara, oh nampaknya nomor punggung 8 bisa bangun kembali untuk bisa melanjutkan permainan, yaitu seorang Kabel di sana ada seorang Ade yang akan mencoba ataupun saudara Alvin Tosalon. Alvin mencoba lakukan kembali kepada seorang Ade ke depan.
tonton saja di sana, walaupun masih bisa dikuasai, lakukan ke belakang, lagi-lagi Tuhan di sana, Tuhan mencoba, Tuhan lakukan terobosan, namun lagi-lagi salah pengertian, mencoba umpan terobosan ke sektor kanan, yaitu sudah jalilat di sana, mencoba jalin umpan terobosan sendiri, namun apa yang terjadi, walaupun masih bisa dikuasai, oh nampaknya terjadi tendangan bebas saja saudara-saudara. Di sana bola pun akan dipegang kembali oleh nomor punggung 8. Ancang-ancang saudara-saudara. Kita lihat di sana kepada siapakah yang akan dimaksud. 1, 2, 3, 4 nya. Teman-teman kesebelasan daripada Korando sudah berada di depan gawang ataupun daripada kesebelasan Persiba. Umpan sudah ke depan di sana. Namun bola pun masih bisa dikuasai oleh barisan sektor belakang. Mencoba kembali. Ada kibel. Ada siapakah di sana daripada Persiba. Namun bola pun kembali didapat. Ada siapakah Diki? Diki mencoba serangan balik, serang Diki. Umpan terobosan. Namun lagi-lagi didapat. Ada barisan sektor belakang. Mencoba umpan terobosan. Kembali seorang Alvin. Lakukan jauh ke depan. Ada siapakah di sana? Bola pun kembali masih bisa dikuasai terobosan. Kembali lagi-lagi. Bola pun didapat. Nampaknya ada satu pelanggaran didapat daripada kesebelasan, yaitu Persibon, seorang Diki dilanggar oleh barisan sektor belakang. Namun di sana kembali terjadi tendangan bebas saja saudara-saudara. Nampaknya di mana kubu daripada kesebelasan Persibon diisi oleh manajer daripada Bunga Aci dan saudara Irfan Bahtim sendiri saudara-saudara. Oke, kita kembali ke tengah lapangan. Walaupun akan terjadi tendangan bebas, ancang-ancang, namun punggung 6 lakukan ke depan. Di sana apa yang terjadi? Nampaknya terjadi handsball, pergantian pemain dari Persibon. Irfan keluar diganti oleh saudara Bowo. Ada pergantian pemain. Silakan shoot lanjut. Ya, kita kembali ke tengah lapangan. Nampaknya di sana terjadi tendangan gawang saja didapat daripada kesebelasan Komando lewat sang penjaga gawang saudara Tia. Dia lakukan sudah ke depan yang dimaksud daripada saudara siapa, namun bola dipotong oleh seorang Ade. Mencoba gerakan arah di sana, area di sana, gerakan 1, 2, 3 ataupun rekannya, namun apa yang terjadi? Nampaknya bola pun sudah keburu meninggalkan lapangan, dan di mana kesebelasan daripada Persibon menjabut lemparan dalam lewat seorang Bowo. Apa yang terjadi? Nampaknya terjadi pelanggaran karena satu pemain daripada kesebelasan Persibon saudara Bowo dilanggar oleh barisan sektor belakang daripada kesebelasan, yaitu dari kesebelasan Komando. Di sana Alvin Tua Salamon lakukan sudah ke depan. Ada siapakah di sana? Bola pun kembali seorang Bowo. Pas, namun bola pun lebih dekat daripada sang penjaga gawang, yaitu seorang Tia. Di sana ancang-ancang saudara Tia. Kepada siapakah yang dimaksud? Lakukan sudah ke depan. Lagi-lagi dipotong saja oleh saudara Andra. Di sana gerakan 1, 2, 3 mencoba meluncur lewat nomor punggung 4 bola. Di sana bola masih bisa dikuasai. Kepada siapakah yang dimaksud? Lakukan sudah ke depan. Arya kembali mencoba. Masih dari seorang Arya. Gerakan kembali. Arya jauhkan sudah ke depan. Yang dimaksud lah itu nomor punggung 7 saudara Jalil. Jalil mencoba gerakan 1, 2, 3. Jalil di sana. Namun masih juga masih melewati satu pemain. Namun pergantian pemain dari Komando saudara Rama keluar diganti oleh saudara Thomas. Oke, kita kembali ke permainan saudara-saudara. Nampaknya di sana terjadi lemparan dalam, lakukan sudah ke depan. Bola masih bisa dikuasai nomor punggung 14. Namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, dan di mana terjadi lemparan dalam saja di sana saudara-saudara.
ada barisan sektor belakang daripada kesebelasan komando ataupun Persibon AD yang dimaksud saudara Diki. Di sana bola pun kembali masih bisa dikuasai lewat sektor kanan. Ada siapakah mencoba gerakan 1-2-3 umpan terbesar di sana, namun lagi-lagi dipotong oleh barisan sektor belakang. Ada Arya lakukan ke depan, ada Bowo yang menutup, ada surat Burhan dari komando Umbawando di sana mencoba. Di sana Arya kembali 1-2-3 umpan terbesar yang dimaksud daripada nomor punggung 10 Emas di sana. Namun kembali dipotong saja oleh barisan sektor belakang. Datang di sana umpan terbesar ke barisan Diki, namun bola pun lebih dekat daripada sang penjaga gawang daripada kesebelasan, yaitu komando lakukan jauh ke depan. Ada siapakah di sana, bola pun masih bisa dikuasai gerakan 1-2-3 daripada kesebelasan dari komando. Ada Jalu dipotong saja oleh serang Bowo. Bowo kembali mencoba gerakan 1-2-3 Bowo umpan terobosan yang di sana, siapakah yang dimaksud? Namun kembali ada ganjalan daripada kesebelasan, yaitu kesebelasan komando. Namun di sana kembali terjadi tendangan bebas saja saudara-saudara. Oke, kita kembali ke permainan. Nampaknya di sana terjadi tendangan bebas. Apakah bisa daripada kesebelasan yaitu Persibon untuk bisa menyamakan kedudukan yang sudah tertinggal dengan skor 1-0 yang di sana saudara-saudara. Kita lihat di sana ada siapakah di sana, Alvin Diki dan kawan-kawan berdiri di depan gawang daripada kesebelasan komando. Ancang-ancang di sana kepada siapakah, lakukan sudah masih di sana kapten, ada Diki, apa yang terjadi? Namun ini dia saudara Alvin Tua Salamon, pemain belakang daripada kesebelasan, yaitu Persibon bisa mencetak gol dan beri bola menjadi 1-0 nya saudara-saudara oleh kesebelasan daripada Persibon lewat saudara Alvin Tua Salamon di sana saudara-saudara. Oke, kita kembali ke tengah lapangan di mana bola pun akan terjadi partai daripada kesebelasan komando. Apakah bisa komando untuk kembali membalas ataupun bisa kembali unggul? Namun kita lihat di sana saudara-saudara, nampaknya Presiden Sikpol yaitu Bung Jayadi begitu menikmati pertandingan di perebutan juara ketiga ini saudara-saudara, dengan lantunan tangannya bergoyang memegang satu rokok begitu enak ditonton saudara-saudara. Oke, kita kembali ke tengah lapangan. Di sana kembali Jalil ke depan kan, namun dipotong saja oleh Sera Ade. Ade di sana, bola pun apa yang terjadi? Nampaknya satu handsball didapat daripada kesebelasan yaitu Persibon. Ada Alvin Tua Salamon lakukan sudah ke depan di sana, namun lagi-lagi bola pun dikuasai lewat saudara komando. Di sana kembali Arya mencoba gerakan 1-2-3 Arya jauhkan sudah ke depan, lagi-lagi dipotong oleh saudara Ade mencoba serangan balik. Di sana kembali mencoba kembali, ada siapakah, bola pun kembali didapat lagi-lagi namun lagi-lagi terjadi tendangan bebas kembali didapat oleh kesebelasan daripada Persibon. Ada seorang Ade yang akan mencoba mengambil bola saudara Ade, kepada siapakah yang dimaksud? Kita lihat di sana, ancang-ancang lakukan terobosan di sana, namun gerakan daripada nomor punggung 5 sudah berdiri di posisi offside saudara-saudara. Namun kita kembali ke tengah lapangan, di sana bola pun akan terjadi tendangan bebas saja didapat daripada kesebelasan komando. Lakukan jauh ke depan, ada siapakah, umpan jauh ke depan Diki mencoba terobosan, kepada siapakah kembali terobosan Diki mencoba jebret. Ini dia saudara Diki bisa menjebol gawang daripada kesebelasan komando dan berubah menjadi 2-1 saudara-saudara. Nampaknya di mana saudara Diki ataupun siapa bisa menjebol gawang yang kedua kalinya, dan di mana skor pun berubah menjadi 2-1 nya saudara-saudara. Hahaha.
Oke, sudah kembali ke tengah lapangan. Nampaknya di salah seorang Diki, namun terjadi pelanggaran. Arya dilanggar dari pasangan Diki, namun kita kembali ke tengah lapangan. Ancang-ancang kepada siapakah yang dimaksud. Satu, dua, tiga, empat. Pemain-pemain tentara komando sudah berdiri mencoba memberi umpan, lakukan jauh. Alvin Tua Salamun yang menutup, di mana bola pun masih bisa dikuasai oleh kesebelasan Persibon. Ada Arya, apa yang terjadi? Nampaknya di sana kembali terjadi pelanggaran dan di sana terjadi tendangan bebas saja. Di mana kesebelasan daripada Persibon yang akan mencoba mengambil bola, lakukan jauh ke depan, lakukan ke depan. Ada siapakah? Bola pun masih ada nomor punggung 5. Lakukan, kedepankan saja. Lagi-lagi bola pun masih bisa dipegang. Lakukan umpan terobosan. Bola masih dalam penguasaan bola. Apa yang terjadi? Nampaknya di sana terjadi tendangan bebas didapat daripada kesebelasan Persibon. Ada seorang kibel ataupun siapakah seorang Purhan. Kita lihat di sana, saudara-saudara. 1, 2, 3, 4. Oh, kembali Abu Wasit yaitu seorang gol. Memberikan kartu kuning kembali yang diberikan kepada pemain daripada kesebelasan komando, saudara-saudara. Namun kita lihat di sana, saudara-saudara, terjadi tendangan bebas, lakukan sudah. Namun kali ini tendangannya masih melenceng ke arah gawang daripada kesebelasan komando. Namun kembali terjadi tendangan bebas saja, saudara-saudara. Kita lihat, lakukan dari sektor kiri. Ada siapakah di sana? Walaupun kembali dikuasai oleh seorang kabel. Umpan pendek kepada rekannya. Di sana nomor punggung 14 mencoba kedepankan saja. Laki-laki 1, 2, 3. Namun terjadi tendangan bebas kembali. Di sana ada Alvin Tua Salamun yang menutup gerakan daripada kesebelasan komando. Dan di sana kembali terjadi lemparan dalam saja, saudara-saudara. Lakukan jauh ke depan. Ada siapakah di sana? Namun bola pun meluncur ke arah keluar. Dan di sana kembali terjadi lemparan dalam. Ada Arya, gerakan 1, 2, 3. Arya, kepada siapakah yang dimaksud? Ancang-ancang, lakukan jauh ke depan. Lagi-lagi, selamat datang untuk tim Sempada yang diiringi oleh Bung Coach Taslim. Dengan tangan dinginnya Coach Taslim, kembali anak buahnya ikut serta dan memasuki grand final. Selamat datang. Oke, kita kembali ke tengah lapangan. Di mana bola pun lagi-lagi Persibon mencoba lakukan jauh ke depan. Ada siapakah di sana? Kembali, namun lagi-lagi bola pun didapat daripada kesebelasan komando. Di mana lagi-lagi lakukan terobosan, lagi-lagi umpan ke tengah. Di sana bola pun didapat. Ada siapakah? Namun Bung Arya melakukan pelanggaran dan di sana terjadi tendangan bebas saja, saudara-saudara. Ada seorang Ade yang akan mencoba mengambil bola. Kepada siapakah yang akan mencoba di sana? 1, 2, 3. Alvin Tua Salamun, lakukan sudah ke depan. Ada siapakah di sana? Diki. Oh, namun hampir saja. Kembali bola pun masih dikuat beliau. Kedepankan saja. Namun tidak ada rekan. Bola pun masih bisa dikuasai. Gerakan 1, 2, 3. Komando. Umpan sudah ke depan, dipotong saja oleh Purhan di sana. Umpan terobosan yang dimaksud yaitu nomor punggung 14, namun bola pun keburu meninggalkan lapangan. Dan di sana kembali terjadi tendangan bebas saja, saudara-saudara. Ini dia sang penjaga gawang, saudara. Dia dari kesebelasan komando. Ancang-ancang di sana, ancang-ancang di sana. Kepada siapakah yang dimaksud?
diucapkan sudah, dan nampaknya Bung Nasib pun memberikan pertanda pertandingan pun selesai, dimenangkan daripada kesebelasan Persibon dari Kudung Mulia. Nampaknya kesebelasan daripada tim Persibon mendapatkan juara ketiga Fisik P.